keguguran Dennis Karista histeris teringat cabang bayinya dengan RD. Dennis Karista tampaknya masih menyimpan dendam dengan sosok lelaki bernama RD. Pengusaha tampan yang kabarnya adalah suami dari presenter Ayu Dewi itu membuat porok luka di hati pengusaha bunga itu. Selain soal desakan agar RD mau jujur mengakui bahwa pernah berselingkuh dengan dirinya selama 4 tahun, ternyata ada dendam sendiri di hati Dennis Jadel, panggilan akrab Dennis Karista. Perempuan satu ini ternyata mengingat momen saat dirinya hamil penuh kasih dengan RD, pengusaha catering yang tajir melintir tersebut. Mengingat dia mengalami keguguran saat berada di Amerika, dugaan awal karena Dennis Karista tertekan karena harus menikah dengan pacarnya di negeri Paman Sam. Di sisi lain dia juga masih mencintai RD. Dugaan itu pun menguat karena akhirnya setelah mengalami keguguran pada Maret 2022 lalu, tak beberapa lama dia mengaku dirinya sebagai pelakor selama 4 tahun dengan sosok RD. Tidak hanya itu, dia juga memilih berpisah dengan pacarnya di Amerika. Kondisi Dennis Karista yang tertekan sebenarnya bisa terlihat dalam momen pembersihan diri atau melukat di Ubud, Bali. Pengusaha bunga itu berteriak histeris dan menangis terseduh-seduh saat dibersihkan dari kekuatan negatif yang ada di dalam tubuh dan juga pikirannya. Jadi hari ini kita mau melukat, karena gue ngerasa sangat amat berdosa banget. Dosa-dosa gue sih banyak banget, jadi kayaknya gue mesti melukat. Demikianlah ungkapan Dennis Karista dalam akun YouTube-nya yang dikutip denpasar.suara.com pada Selasa, 6 Desember 2022 lalu. Dia juga paham arti dan makna melukat, bahkan dia dijelaskan bahwa pemelukatan itu adalah pembersihan diri dan sudah dilakukan beberapa kali karena dirasakan manfaatnya untuk ketenangan diri. Ini dosa-dosanya sekarang atau nanti diceritain, seloroh dia kala itu. Selain itu, selain untuk menghilangkan energi negatif, dirinya juga berharap bisa tenang dalam menjalankan bisnis bunganya di Pulau Dewata itu.